Hai guys, saya sekarang lagi ada di Makassar, tepatnya di tempat salah satu kuliner Kondro Karebosi. Kita mau cobain kondronya guys. Guys, menu yang kita pesan ini adalah kondro bakar. Harganya ini kurang lebih Rp52.000. Dan kita mau cobain rasanya kayak gimana guys. Dan di samping ini kita diberikan kuah juga. Kuah ini sangat panas sekali dan wanginya begitu lezat guys. Hai guys, sekarang saya lagi ada di Makassar, tempatnya di salah satu kuliner kondro Karebosi yang legendaris. Kita mau cobain kondronya kayak gimana guys, oke? Guys, kuahnya nih panas banget dan rasanya enak. Enggak terlalu berlemak sih, enggak terlalu strong juga rasanya. Yang bakar ini pakai bumbu kacang, jadi bumbunya enak banget. Kita coba. Dagingnya empuk banget dan bumbu kacangnya enak. Di Jakarta kan ada namanya kondro bakar Deng Tata. Sama dengan ini? Beda, beda pemilik. Tapi ini orang Makassar juga dia. Apa namanya? Deng Tata. Deng? Kondro bakar Deng Tata. Deng Tata. Maksudnya nggak tahu jalannya di mana. Di Google sih bisa. Guys, barusan kita selesai makan. Jadi buat kalian yang kalau ke Makassar mencari kuliner, Kondro Karebosi ini merupakan salah satu pilihan yang tepat buat kalian. Oke, guys. Hai guys, sekarang saya lagi ada di Pantai Losari. Kita mau cobain kuliner yang ada di sekitar sini, guys. Guys, di depan Pantai Losari ini, sepanjang jalan ini banyak sekali orang menjual pisang epe. Ini merupakan salah satu kuliner ciri khas yang ada di Makassar, guys. Guys, ini adalah salah satu tempat penjual pisang epe yang legendaris, yaitu Mandiri. Hai guys, saya lagi ada di Makassar ini, di tempatnya depan Pantai Losari ya. Kita mau cobain salah satu kuliner yaitu pisang epe ya. Pisangnya kayak gini guys. Jadi yang saya pesan ini rasa keju susu ya. Kita mau cobain rasanya kayak gimana, oke guys. Guys, pisang epe yang saya pesan ini adalah rasa keju dan susu. Dan pisangnya memang nggak begitu mateng, tapi sangat enak sekali karena itu di grill dan ada campuran susu dan kejunya. Guys, sangat enak sekali rasa tekstur pisangnya dan perpaduan antara keju dan susunya guys.
Guys, kita sudah selesai mencobain kuliner yang ada di sini dan sekarang kita mau pulang ke hotel, guys. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jika kalian suka video ini, please subscribe, like, share, dan komen. Okay, guys.